Hello guys, hari ini Om Bin nak pergi kebun binatang di Surabaya. Jadi sekarang ni kami tengah menunggu guys. Kami tengah menunggu Grab kah? So sementara tu kita relax dulu dalam hotel. Kami nak pergi kebun binatang guys. Di Surabaya, lepas kita jalan-jalan lah. So guys, sebenarnya Om Bin di Surabaya ni ada 2 kali. Okay, Om Bin di Surabaya, lepas tu Om Bin pergi Malang, lepas tu Om Bin datang lagi ke Surabaya, baru fly daripada Surabaya Juanda International tu ke Bali. Maknanya kira fly guna pesawat. So kira 2 kali lah Om Bin datang ke Surabaya. Tapi udah lama guys Om Bin enggak pergi kebun binatang. Di Malaysia itu sekalipun Om Bin udah lama enggak pergi kebun binatang. Rasanya last Om Bin pergi kebun binatang masa Om Bin datang ke Jakarta dulu dekat Ragunan Zoo. Nah, di situ guys, tahun 2012. Jadi udah 10 tahun Om Bin enggak ke kebun binatang. Okay guys, kami dah naik Grab. Ini tu guys suka pakai seluar pendek, senang mau jalan, tengok senang mau ke mana-mana, enggak panas. Halo guys, akhirnya Om Bin dah sampai guys dekat Tugu Surabaya. Wow. Alhamdulillah guys, dah sampai Om Bin di sini. Jadi kita mau beli tiketnya dulu, baru kita jalan-jalan. PD Taman Satwa KBS. Okay guys, ini guys buaya dengan ikan hiu. Wah. Ya Allah guys, Om Bin susah guys di sini sebab dia enggak boleh tunai guys, no tunai. Jadi Om Bin itu enggak boleh. Om Bin udah mau bagi kartu kredit tapi katanya enggak boleh. Saya enggak paham guys. Macam mana, saya sudah pusing mau. Katanya pas tu kan apa? Pas tunai ke apa? Saya udah kasih itu 50 ribu sebab dia punya tiket masuk 15 ribu. Jadi saya udah kasih 50 ribu. Lepas tu dia enggak mau, katanya mau pas. Jadi saya pun pusing guys, apa itu pas? Sudah semangat guys Om Bin datang ini. Sekarang nanti kita tunggu dulu mana dia punya tempat counter. Di sana guys ada nih, ada apa yang buaya sama itu hiu kan. Oke, kita tunggu dulu counternya sebab dia pergi toilet. Nanti kalau kita sudah masuk, nanti kita ambil video lagi pasal haiwan. Hello guys, so Om Bin dah beli. Alhamdulillah guys, ada satu kakak tadi dia bantu. Jadi macam ni guys, kebun binatang Surabaya J San, apa ni, style nombor 1 Surabaya.
So dia punya itu guys cuma 15.000 satu orang. Nah gitu, 15.000 guys bayaran dia. Wow. So kita udah boleh jalan-jalan guys. Okay, jom. Wah guys, Om Bin dah masuk guys. So macam tu guys, Om Bin tahun last Om Bin datang masuk zoo tu hanya di Ragunan Zoo. Ha, itulah guys kali terakhir Om Bin berkunjung ke zoo. Even di Malaysia itu pun Om Bin enggak ada pergi. Dulu adalah di Johor Bahru. Oh, so macam-macam guys, banyak. Wow. Jom kita pusing dulu. Kebun binatang Surabaya. Surabaya Zoo. Wah. Terbaiklah. So kita jalan-jalan guys. Oh, so Om Bin tak tahu guys mau mulainya di mana. Macam excited pula guys. Om Bin udah lama guys enggak pergi zoo. So apakah haiwan yang kita jumpa untuk first time ni? Oh, ada ayam bunyi dia. Ya Allah, apalah haiwan yang Om Bin akan jumpa dulu? Okay, kita sama-sama saksikan haiwan apakah itu. Wah, kalau dia yang pengalaman Om Bin guys dekat Ragunan Zoo itu, ya Allah, luas banget zoonya. Capek mau memutar. Mungkin perlukan sehari suntuk. Kita enggak boleh pusing sekejap sebab dia luas banget. Apa guys yang Om Bin belum jumpa lagi guys hewan. Ini apa? Katanya dilarang memberi makan dan foto selfie dengan satwa. Satwa tu guys apa? Haiwan. Okey, oh maknanya kita tak boleh berselfie dengan haiwan tu. Nanti dia ni. Oh. Oh, ni apa? Oh, eh. Apa ni guys? Oh. Ini kayaknya macam burung guys. Oh ya, burung ni. Burung apa ni nama dia? Oh, ni ada bacaan dia. Kayaknya ini macam pop terkenal di Papua guys. Rangkong badak. Apa ini? Oh, rangkong badak. Burung ini merupakan berukuran sangat besar. 110 hingga 127 cm. Burung ini adalah jenis terbesar di familinya. Hidup di hutan Sumatera. Ah, iyalah guys. Ha, ni yang Om Bin tahu tu. Oh, dia di Sumatera. Ya Allah, Om Bin ingatkan di Papua. Rupanya di Sumatera. Ha, tu? Ah. Enggak berapa nampak guys. Sebab dia menghadap ke sana. Hei, besarnya guys dia punya itu. Dia punya paru tu. Tuh. Okey, maknanya burung pertama Om Bin jumpa. Eh, ini ada lagi. Oh, julang Sulawesi. Oh, dia lain-lain. Oh. Okey. Oh. Jadi, julang ni, julang Sulawesi ni dia kayaknya dia dia lebih kecil guys. Dia punya apa dipanggil? Dia punya mulut. Ah, yang Sulawesi punya tu, yang dia punya ini guys, dia sedikit kecil dibanding sama yang ini. Ha, kayak gitu. Oh, Om Bin ni guys feel kalau ni. Memang Om Bin feel pasal burung. Sedap pula guys tempatnya. Enggak panas. Adem gitu. Jadi kita seronok lah. Wah, burungnya lawa. Ah. Very cute.
Ha. Oh, kayak gitu guys. Besarnya guys burung dia. Oh my god. Ya Allah, besar, lagi besar daripada ayam. Jadi guys, kayaknya yang ini guys, kayaknya merak guys. Ha, dia macam merak. Tak tahulah merak ke apa. Oh, nama dia Junai Mas. Anu guys. Besar guys. Okay guys, yang ni guys burung, burung kecil. Nama dia burung kecil ni kepodang. Ya Allah, Om Bin memang gagal guys burung pasar burung ni. Om Bin tak tahu. Suah. Dia udah lari guys, bising dia. Kau tunggu, kau tunggu. Kena kau dengan aku. Nuri sayap hitam. Oh, banyak-banyak dalam ni. Dia pelbagai jenis lah. Ya Allah guys, bisingnya dia. Badan tak nampak, tapi suaranya bising. Tak tahu dia di mana. Om pun tak tahu. Oh, jadi guys, maknanya dalam sarang sangkar yang kedua ni, dia ada banyak ni. Ni Nuri Kelam. Oh, patutlah guys. Katakan burung Nuri kan kadang bising kan. Ni apa ni? Bionias. Okay, Bionias. Yang ni Nuri Merah. Mana? Oh, itu lawa dia tu. Oh, cantik guys dia. Cantik, cantik kalanya. Cantik kala dia, kala merah. Jadi dalam sangkar ni kan ada Nuri hitam. Yang ni kasturi apa ni? Kasturi kelapa hitam. Ai, banyaknya. Ni apa ni? Perkici, perkici pelangi. Oh, masih cantik perkici pelangi tu. Yang tu perkici pelangi. Oh. Ya Allah, Om Bin gagal, feel. Memang Om Bin langsung enggak tahu guys. Oh, makanannya buah betik guys dengan jagung. Wah, sedaplah makan dia. Pepaya. Tu guys burungnya. Burungnya apa ni? Kron kran. Oh. Ah, tu cute je dia. Siap dia ada crown kat kepala dia. Lehernya panjang. Oh, maknanya dia nak makan. Tapi kita enggak dibenarkan guys bagi makan. Huh? Comel tak dia? Tu kepala dia. Nah. Oh. Comel. Tu guys kat situ tapi enggak nampak guys sebab binatang-binatangnya udah pada rehat-rehat. Mungkin kalau kita boleh bagi dia makan. Biasakan kalau kita pergi zoo, yang Om Bin tengok dalam TV itu, ada yang macam di tempat zoo tu kita beli makanan dia. Nanti kita kasih dia makan. Nanti binatang itu datang. Tapi yang di sini guys, kita enggak, kita dilarang memberi makanan. Tak boleh. Tapi haiwannya haiwan apa ya? Oh ni, Anoa. Namanya Anoa Dataran Rendah. Huh? Anoa Dataran Rendah. Bu apa ni? Bubalus. Oh, susahnya, merupakan satwa. Satwa ni rasanya haiwan kot. So di Sulawesi guys, endemik Sulawesi. Wah, tapi kayaknya macam lembu eh. Macam anak lembu gitu ah. Lepas tu dia ada jenis-jenis guys, macam-macam jenis. Ha. Tu guys, comel. Tu lah dia punya
Wah, panjangnya tanduk dia. Oh, tu anak dia lah. Dia tengah beristirahat. Oh, maknya lain-lain eh. Banyak jenis. Mereka tengah ni guys. Mereka para ni tengah berehat-rehat. Oh guys, ya Allah guys. Cantiknya guys. Kukukuk. Ada pula, itu kan tak panggilan untuk anjing. Comel guys. Ya Allah. Ya Allah, pertama kali pula Obi nampak. Okay. Lawa kepala dia. Oh, nama dia guys Kasuari. Gelak apa ni? Glember tunggal. Tuah. Okey. Okey guys, Ombin nak tunjuk dengan korang haiwan yang Ombin tak pernah nampak secara real dekat luar. Okey ni. Ombin tak pernah nampak guys sebenarnya dia dekat luar. Biasanya Ombin akan tengok dia dekat tu. Ya Allah guys, besar je. Astaga. Ya Allah, besar je. Astaga. Sedih guys, mungkin dia nak makan. Besarnya. Tapi kita enggak boleh bagi makan. Astaga. This is my first time guys tengok zirafah secara real kat depan. Biasa mungkin tengok dekat ni je, dekat YouTube ke TV ke. Ini pertama kali. Oh, mungkin dia lapar guys. Wow, wow. Terbaik tu, ada lagi? Oh, dia ada dua. Eh, tapi luas juga guys kandang dia. Okey, tapi ada lagu tu guys. Takut pula kena copyright kejap lagi kang. Ya Allah guys, macam Amin excited pula nampak jirapan ni. Rupanya macam ni kau. Besarnya dia. Tu dia cium lubang jubo kawan dia. Ih, dah macam dinosaur guys aku tengok. Besar eh rupanya jirapan ni. Ya Allah. Macam happy pula Obi dapat tengok dia. Patutlah rumah dia tu guys tinggi. Rupanya dia ni memang jenis haiwan tinggi eh. Oh, dia ada makanan juga guys dekat situ. Tapi rasanya lagi seru guys kalau kita boleh bagi dia makan gitu. Kalau ada yang dijual di sini, dijual makanan-makanan untuk haiwan, jadi kita boleh bagi dia makan. So dekat situ guys ada ni. Apa ni? Kuda belang guys. Ya Allah, hai, Omi jarang nampak. Banyak-banyak pula di zoo Surabaya ni yang Omi nampak haiwan-haiwan yang Omi enggak pernah nampak. Yalah guys, sebab Omi tu bukannya selalu pergi zoo, jarang-jarang pergi zoo. Berpuluh tahun baru boleh pergi. Oh, ni guys budak nakal tu ah, budak nakal. Nah, ni semua budak-budak nakal lah ni. Budak nakal tengah main-main. Oh. Ah tu, eh. Oh. Ada yang ni yang bahagian sini ke yang tak ada ekor. Ekornya tak ada. Yang ni yang panjang, yang ni monyet kot. Yang ni tak tahu apa. Beruk ke ataupun apa. Hop. Tu guys. Oh. Oh, ini guys, mungkin ini nama dia babun sebab dia ekornya tak ada. Ha tu. Sedih guys dia orang. Ah tu siap dia berdiri. Siap pandai pula dia berdiri. Oh. Maknanya dia ni spesies monyet juga. Cuba dia tak ada ni, tak ada ekor. Tadi Omi nampak telur dia labu. Tu guys si budak nakal. Ya Allah nakalnya dia. Oh, dia pergi main air kau. Ah, itu tu bitan dengar. Ah, tu bapak dia guys. Banyaknya dia orang. Si budak nakal ni.
seronok dia main-main kat situ. Untunglah. Nah, yang ni guys, si Kidu guys. Kidu. Eh? Astaga, ada juga si Miau ni. Macam mana dia boleh masuk dalam ni? Dia kan bukan haiwan yang di pamer. Dia ada guys itu. Nanti si nakal ni ambil Miau. Kita di bawah rumpun bambu, kala bulan sedang berlalu. Ini guys lagu favorite Om Bin. Apa terjadi pisahan ini, dikala asmara. Tapi cantik guys, sedap-sedap lagu-lagu yang diputarkan di Zoo Surabaya ni. Macam bagus gitu lagu-lagunya. Okay guys, ni helang laut. Katanya helang laut ni helang laut perut putih. Tu putih guys, kalau dia cobel jadi duduk situ. Helang. Kesian dia. Oh ni guys, unta guys. Unta punduk punuk satu. Unta punuk satu. Maknanya satu. Oh. Dia punya bonjol bonjol tu satu. Ah. Ini kira pertama kali juga Om Bin tengok unta. Banyak yang haiwan-haiwan yang baru pertama kali Om Bin tengok. Mungkin disebabkan Om Bin tu jarang pergi zoo. Kesian. Oh, dia ada dua jenis guys. Sini satu, sana satu. Sebenarnya guys, Om Bin terkejut guys tengok ni. Om Bin, dalam hati Om Bin tadi, ya Allah, adakah dia terkeluar? Kalau daripada jauh guys, sebiji betul tu. Mati kita. Lari lintang pukang kalau dia betul kat luar. Tadi Om Bin katakan dia terkeluar. Terlepas keluar. Nah, ini dia guys. Harimau Benggala. Ni harimau Benggala, yang tu harimau putih. Harimau Benggala putih. Oh, ini dah mula dah. Kita tengok kat mana dia. Oh, sana guys. Jauh dia. Eh, bukanlah ya Allah, itu manusia. Pengunjung. Mengingatkan harimau. Nah, itu dia guys, harimau tu ah. Kayaknya dia tengah rehat-rehat guys. Dia rehat-rehat, mungkin dia udah kenyang. Ke tempatnya foto-foto guys. Spot foto. Jika kalian pengen foto-foto di sini. Wah. Banyak luas guys, kebun binatang di Surabaya ini juga ya. Enggak tahulah di Jakarta tuh Ragunan Zoo, sebab hari tu Om Bin pergi Ragunan Zoo tak pusing semua guys, sebab luas. Capek banget kalau musing semua. Di Surabaya ni pun macam macam panjang juga guys, luas juga dia punya tempat ni. Eh guys, ada kambing guys kat situ. Tu kambing dia. Rasanya ni kambing gurun ni. Besarnya dia punya tanduk. Ha, kambing gurun lah ni. Besar. Hello. Ini apa ni? Berang-berang. Cakar kecil. Oh ni guys, kalau kami panggil bumerang tu, comel dia. Mana dia? Dia enggak mau. Oh, dia jalan-jalan dekat situ. Dah banyak yang ni ha tu.
Ya Allah, macam macam baby tangisan dia. Ni guys, dia kata bapa asuk satwa. Bahasa bapa asuk satwa binturong. Oh. Okey. So ini guys binturong dia. Dia tengah tidur guys. Oh, dia malas. Dia mungkin sudah kenyang. Ha, itu gaya binturongnya. Dia tengah tidur guys, dia pun malas sama dengan Om Bin, malas. Oh, mungkin sebab dia tak ada kawan, jadi dia bosan. Si binturong. Tiga yang ni guys beruang kan? Tu ah. Nah. Macam beruang kan? Ke bukan? Oh, bukan. Dia macam eh? Lain. Ingatkan beruang. Nama dia guys tak ada guys. Sudah dibuang sini. Sudah kosong. Sedih guys dia. Oh, dia ada anak guys kecil. Ah tu anak dia. Ni mak dia. Cobel je dia. Sampai kita enggak ada makanan, bari dia makan. Oh, dia makan gitu guys. Macam kayak daun-daun gitu. Oh. Tu ada dia. Okeylah, miau-miau, Om Bin nak balik dulu. Om Bin mau rehat. Dah, bye-bye. Jadi ini guys, tugu buaya sama ikan hiu. Okey. Terbaiklah.